Kayak waktu itu. Sorry, saya juga cuma foto. Mabuk sih kayaknya, kan? Sudah apa bahasannya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, kemudian Ibu Bupati berikut Forkominda, PJ Bupati berikut Forkominda Kabupaten Batang, Dirkrim Um, Bidumas Kapolres, dan rekan-rekan wartawan, saya banggakan hari ini jajaran Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Batang, di backup oleh Dirkrim Um Polda Jawa Tengah, telah mengungkap kasus tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan anak di bawah umur. Saya ulangi, hari ini kita ungkap kasus terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur yang korbannya hampir 15. Dan nanti santriwati yang itu akan berkembang. Posisi kasusnya bahwa TKP ada di salah satu pondok pesantren di daerah Badar, kemudian pelakunya sudah kita lakukan amankan, sudah kita tangkap, dan sudah kita tahan. Jadi korbannya itu 14 santriwati, di mana 8 orang sudah kita lakukan visum et repertum positif, ada robek di opginnya. Kemudian yang 6 orang masih utuh. Jadi 6 orang itu kategorinya karena masih utuh pencabulan. Buti mak-mak, buti wak-wak, yang jelas pencabulan itu. Tetapi yang sudah robek dipastikan dia terjadi adanya persetubuhan. Dan ini berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang. Modus operandi pelaku, pelakunya dari belakang saya ini. Jadi modus operandinya, santriwati ini pagi hari dibangunkan, diajak ke kantin, dan TKP-TKP yang lain untuk diajak bersetubuh dengan jalan dijanjikan dapat karomah dari apa itu yang dikira kiainya ini. Kemudian dia prosesnya seperti ijab kabul itu. Ijab kabul sah sebagai suami istri, kemudian disetubui. Setelah disetubui diberikan sangu atau jajan, tidak boleh lapor ke orang tuanya bahwa kita sudah sah sebagai suami istri. Itu modus operandinya dari pelaku. Jadi ini merupakan kasus yang sangat menonjol dan menjadi perhatian publik yang perlu ada satu atensi karena menimpa anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan. Dan semuanya saat itu adalah di bawah umur, hanya 2 yang dewasa, betul. 1 yang dewasa. Dan ini akan kita kembangkan, prinsip Polda Jawa Tengah akan menggandeng dinas-dinas yang terkait, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, untuk dalam rangka recovery kepada anak-anak kita. Termasuk, jadi Bidokes Polda Jawa Tengah untuk trauma healing dan dinas psikologi Polda Jawa Tengah, kita turunkan tim dalam recovery anak itu sendiri. Kemudian pasal yang dipersangkakan kepada tersangka adalah terkait dengan perlindungan anak, yang ancam hukumannya 15 tahun, tapi kalau berulang-ulang bisa tambah sepertiga, maksimal 20 tahun. Karena
karena mereka adalah tenaga pendidik. Demikian rekan-rekan wartawan, sebelum nanti Pak Klub briefing, ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!